hai, assalamualaikum. Okey, kita jumpa lagi dalam Brotherhood Pacak Channel eh. Okey. Untuk video kali ini kita akan buat kita kongsi cara bancuh pellet peram 920 1 mm. Okey. Kita ada pellet 920 1 mm 2 kilo. Kelapa parut, ni setengah biji pun cukup. Santan, okey. Kita ada Essen nenas star brand, kita ada Essen pandan star brand, kita ada Essen pisang star brand. Kita ada NS Power, tutup mulut ni yang hijau ni. Okay, ini bancuh kita tak ada sos dalam, kita kosong je. Lepas peram sampai kat kolam, kita boleh masukkan sos pandan ke, sos strawberry ke, ikutlah. Kadang-kadang ikan dia tak nak strawberry lah, dia tak nak pandan lah, dia nak kosong, kita campak kosong. Kalau dia nak pandan, kita boleh campak pandan. Okay. Pada saya benda ni lagi safe daripada kita buat kat rumah. Siap-siap merah, strawberry cantik punya, sampai ikan tak nak, dia nak hijau. Dah satu kerja pula nak pergi cek pellet kosong, nak bancuh hijau, pellet merah ni simpan. Jadi membazir kat situ. Jadi kita buat pellet kosong, dekat kolam baru kita masukkan sos. Okey, kita terus ke step yang pertama. Santan. Okey. Masukkan santan. Okey, santan kat sini kita ada sekilo setengah. Okey. Jadi untuk santan jenis macam ni, bukan santan fresh, santan kat kedai Aceh ke, dekat supermarket ke, santan yang harga sekilo 5-6 ringgit. Dalam ni dah ada air, jadi kita tak perlu campur air lagi. Jadi kalau macam ni bukanlah full santan sebenarnya. Dia memang dah ada air dalam. Jadi kita tak perlu nak topak-topak air. Kalau kita pakai santan fresh tu, mungkin kita boleh letak air sikit. Macam untuk 2 kilo pellet, kita boleh letak 500 ml santan, 1 kilo air. Untuk setting ni, 1 kilo pellet perlukan 750 air. Jadi 2 kilo pellet, jadinya kita perlu 1.5 kilo air. Jadi kat sini 1.5 kilo santan. Okey. Santan dia ini dia tak berapa pekat, memang dah ada air dalam, so tak ada apa sangat. Kita masukkan NS Power. Okey. Kemudian satu botol Essen pisang. Okey. Satu botol Essen pandan. Tak dibuka pula. Okey. Dua tutup Essen nenas. Satu. Dua. Sebab kita tak nak dia tajam sangat, kita nak dia ada bau manis-manis di ujung sikit-sikit. Okey. Ratakan dia. Jadi untuk korang yang rasa-rasa nak letak pandan ke, nak letak strawberry ke, boleh letak sekali dalam. Kalau banyak kuantiti sos tu, kurangkan sikit santan, supaya dia tak terlalu lembik. Ini kita setting agak terlebih air sikit, sebab pellet yang jenis macam ni sekarang colour dia pun agak cerah, kebanyakannya dia timbul. Jadi kita kena buat dia lembik sikit supaya dia tenggelam dalam air dan tak lama pecah. Dan air kena lebihkan kalau kita pergi kolam tu ada banyak anak ikan. Kalau dia berderai, anak ikan akan kejar. Jadi ikan pacin tak sempat nak makan. Okey. Kita masukkan pellet 2 kilo. Jauh rata. Kau kata lepas tu biar dalam 5-10 minit kita gaul lagi, sebab santan-santan ni akan turun ke bawah. Lepas tu dah sekali sampai dia betul-betul kembang, masuk dalam plastik, kita peram selama 3 hari.
2 ke 3 hari lah. Macam ni saya nak pergi mancing hari Selasa, hari ni hari Senin. Senin, Selasa, 2 hari. Okay. Okay, kita biarkan dia kembang. Nanti kita tengok apa akan jadi lepas 5 ke 10 minit. A few moments later. Okay, ini pellet lepas 10 minit. Okay, dia masih keras. Jadi kita gaulkan lagi sebab bawah-bawah ni nampak. Dekat bawah-bawah tu santan dia lagi. Okay, kita gaul lagi. Bagi rata semua. Kita kena tunggu sampai dia betul-betul kembang. Baru masukkan kelapa parut. Okey, dah rata macam ni. Kita biar lagi, tunggu sampai dia kembang. Lagi 5 ke 10 minit. Tapi kita kena tengok, sebab kita tak nak santan tu meresap ke bawah. Yang atas ni tak cukup lembik, yang bawah tu lembik, jadi dia tak rata. Kita tak nak jadi macam tu. Kita kena gaul setiap 5-10 minit. Kita gaul. Okey. A few moments later. Okey, lepas dia dah kering di sini. Okey, dah agak-agak kita boleh kepal macam ni. Tak terlalu kering lah, dia masih lagi basah-basah sikit. Okey. Agak dah boleh kepal macam ni. Dia dah kembang. Kita masukkan kelapa parut. Kelapa parut ni guna dia untuk bila pellet tu dalam air, dia pecah. Jadi jangan terlalu banyak dan jangan tak cukup pula. Okey. Agak-agak dalam segenggam untuk 2 kilo ni dah okey dah. Okey. Gaul rata lagi. Okey, tambah sikit ni kelapa. Sampai dia jadi lebih kurang macam ni lah. Okay. 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 Nampak? Okay. Bau dia pun mula-mula lemak-lemak wangi, masam belum ada lagi. Jadi kita kena peram 2 ke 3 hari untuk dapatkan masam dia sebelum kita boleh pergi mancing. Sekarang apa kita perlu buat, masukkan dalam plastik. Ikat ketat. Jangan bagi
udara masuk. Okay. Untuk saya selalunya saya akan tulis hari saya buat. Okay, ini 19.7. Okay. Peram dalam suhu bilik, boleh letak dekat dalam bilik. Kalau ada aircon, elok letak luar lah. Jangan terlalu sejuk, jangan terlalu panas. Jangan letak dalam kereta. Eloknya suhu bilik 2 ke 3 hari dia akan berpeluh, masam dah naik. Jadi masa dekat kolam tu boleh lah, nak taruh sos ke, nak campak kosong macam ni pun insyaAllah boleh pacak. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.